Teman-teman, welcome back to my video. Oke, ini adalah game lagi lumayan trending juga di kalangan YouTubers ya. Ini adalah namanya Granny, nama gamenya. Jika kalian ingin download, ada di Play Store, kalian tinggal download aja. Itu adalah ceritanya itu, ini gamenya itu game ya, dikejar-kejar sama nenek ini ya. Nama nenek itu si Granny. Oke, ini itu game itu hampir sama kayak Hello Neighbor ya, cuman ini lebih serem. Oke, kita langsung aja. Kita di mode easy dulu. Oke, kita continue. Oke, kita tunggu dulu. Oke, teman-teman. Maaf, teman-teman. Ini itu ceritanya kayaknya lagi diculik sama nenek-nenek itu di rumah ini. Iya. Oke, kita harus cari-cari aja. Kita buka-buka. Oke, ada bacaan leave this house. Oke. Ini ada tempat persembunyian. Kita buka-bukain aja dulu. Oke, kita hati-hati ya kan. Nenek-neneknya kesini. Jangan kesini dulu kayaknya nih. Maaf teman-teman, kok batuk soalnya tenggorokannya nggak enak. Oke, kalau gitu kita fokus aja dulu ke game ya. Oke, saya juga udah mainin sebelumnya. Ini juga mainannya bikin kita itu juga deg-degan juga. Dan kalau ketangkap juga suka kaget juga saya juga nih. Oke, kita ke bawah dulu. Kita ke bawah, hati-hati. Oh. Ada yang jatuh. Pokoknya di sini jangan pernah jatuhin benda. Ya kalau jatuhin benda Granny-nya akan ke situ ya. Bakal ke tempat di mana benda itu jatuh. Ada bunyi soalnya ya. Oke. Selamat. Hati-hati ntar si Granny kesini ya. Ya, youtubers yang main game Granny ini, ya nggak tahu kenapa. Saya juga pernah download gamenya, tapi saya juga nggak tahu ini disuruh apa. Saya juga, jadi saya hapus lagi gamenya. Oke, kayaknya udah aman ya. Kita keluar dulu. Hati-hati, jangan deket mobilnya. Oke, ini part of shotgun. Hati-hati aja, ntar ada orang. Maksudnya ada Granny ya kan. Kita buka dulu ini apa. Oke, ini nggak tahu nih tempat apa, tapi yang penting buka aja. Hati-hati. Kayak Granny juga masih di atas. Kok gitu kita kesini. Oke, hati-hati. Saya juga deg-degan nih mainnya. Oke, kok ini saya tahu kemana ya. Oke, bentar dulu. Oke, kita ke atas sana. Kita sana kayak ditutup, tapi kita buka aja. Oke, kita di sini ya. Hati-hati nih, ada benda ini juga. Oke, kalau gitu. Masukin ke sini, terus kita putar ya. Oh ya, yang mainin game ini pun banyak banget youtubersnya, namanya itu. Kita tadi ada si Granny.
tersembunyi aja. Oke, tadi YouTubersnya yang main ini tuh ada Miaouk ya, Glenn Gulliver, Afif Yulis ya, dan banyak banget yang request juga game ini di kalangan YouTuber yang lain. Jadi saya juga ikut-ikutan juga pengen buat videonya. Saya juga sekalian juga nyoba gamenya ya kan. Oke, udah kabur, dan greennya udah nggak ada. Oke teman-teman, kita dapat palu. Ini palunya ini gunanya itu untuk di atas ya. Kita drop dulu ini sebenarnya. Oke, Granny akan ke sini. Hati-hati, hati-hati ya kan. Kasih Granny. Oh ya, kasih like dulu yang banyak. Kalau kalian mau bikin, kalau ini pengen bikin part yang kedua lagi. Oke. Granny kayaknya udah nggak ada. Kita lihat-lihat dulu. Oke, nggak ada. Oke, dapat ini kuncinya untuk di sini. Oke, kita sembunyi dulu, takut Granny ke sini. Pokoknya intinya juga ini jangan komplement, ini jangan terburu-buru ya, dan kalian harus teliti juga. Takut Granny ke sini. Oke, kayaknya nggak ada. Kita masuk sini aja. Nah, ini ada dua ini alat kayak, atau ini kayak jam gitu. Entah kalau dibuka ini ntar muter, pokoknya kita harus cari dua. Ntar muter, ntar isinya ada kuncinya. Oke, kita drop dulu kayaknya. Kita drop di sana. Oke, kayaknya sama aja. Kayak nggak usah lempar jauh. Kita lihat tak si Granny-nya, takutnya ke sini. Hati-hati. Oke, kayaknya dia ke sini. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Lihat dia di sana. Dia juga sebenarnya takut ini. Oke, dia udah pergi ke sana. Oke, dia ngecek dulu ke situ. Emang kadang-kadang juga suka ngeselin juga game ini ya, si nenek-neneknya ini kadang-kadang suka muncul tiba-tiba. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba saya lagi ngeluting juga, saya nggak tahu itu ya, tiba-tiba nongol di belakang, saya juga nggak tahu. Oke, kayaknya dia udah pergi. Kita ambil aja palunya, kita bawa ke atas, tapi kita pancing dulu si Granny ini ya kan. Oke, kita pancing. Oke, kita waktunya ke atas buat hancurin dulu itu kayunya. Saya juga deg-degan banget ini. Itu sebenarnya game yang menegangkan banget ya. Begitu kita hancurin dulu ininya, terpaksa kita lihat. Oh, sorry, maaf ya teman-teman, saya kaget tiba-tiba ada di depan. Oke, kita ulang dulu, masih ada day kedua ya, jadi masih aman. Pokoknya palunya di sana ya, palunya di sana. Oh ya, ini pasti kekunci. Kita lempar aja. Dan itu yang bikin kesel ya. Tadi itu yang bikin kesel sebenarnya. Oke, Granny-nya ke sini.
Sebenarnya ini game itu ada lanjutannya, tapi saya nggak mau main karena saya ini orangnya males banget kena jump scare gitu. Ya saya capek main game horror, soalnya game setan-setanan kayak gini saya juga males. Oke, tunggu dia sampai ke sana, hati-hati kena foto ini nih. Oke, di sini palunya. Oke, jadi gampang, kita tinggal ke sini aja. Oke, kita hancurin. Kita jatuhin aja. Kita jatuhin itu. Oke, kita masuk. Hati-hati. Oke. Itu kenapa manekinnya berdiri lagi, saya nggak tahu. Oke, nenek-neneknya ke sini. Hati-hati, dia suka masang trap juga. Saya juga males kok kena trapnya, jadi lama jalannya. Oke, pastikan dia udah udah pergi di sini ya kan. Oke, dia baru setengah jalan kayaknya tadi. Untuk kita belum hancurin dulu kayunya. Oke, kita langsung aja hancurkan, hati-hati kalau kita jatuh langsung mati ya. Siap-siap, jangan sak. Oh, hati-hati, hati-hati palunya jatuh tadi. Emang si Granny ini sebenarnya bodoh juga ya nenek-neneknya ya. Padahal dia yang jatuhin sendiri, tapi dia kebingungan. Saya juga nggak tahu. Mungkin emang kayak gini ya, namanya juga game Android, mungkin masih banyak ya, ada sedikit bug-bugnya. Kayak dia udah pergi. Yang paling ngeselin itu ya kalau kita lagi di sini nih di atas, kalau dia muncul kita masih ada di sana. Pokoknya entah kalau kita ada pasang kayunya, pasti kalian tahu entah ada penjara di sana tuh ya, ada titik putih itu area ke sana. Oke, kita lihat dulu neneknya di sini ya, pasang trap kan. Emang ini nenek-nenek udah nggak. Nani? Omae wa mou shinde iru. Di sana hati-hati. Oke, itu si nenek kenapa di situ, kenapa dia lari. Oh dia, oke, kita kesini dulu. Oke, masih keburu ya, masih untuk kita cepet. Aduh, si nenek ini emang lama banget ya di sini ya, tarik rekodnya jadi panjang banget. Oh ya, kita harus butuh tang atau apa tadi namanya, saya lupa. Ya, kita harus nemuin itu. Oke. Udah, emang nenek-nenek emang udah gila banget ya, pasang trap sampai dua kayak gini. Ya tuh si nenek udah di bawah di sana. Oke. Oh iya, kita bawa palunya lagi. Saya lupa.